Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan menginformasikan tentang jenis-jenis alpukat yang mudah ditanam di dalam pot. Hampir semua jenis alpukat bisa ditanam di dalam pot, tetapi tidak semua jenis alpukat mudah berbuah jika ditanam di dalam pot. Untuk itu, kami memberikan beberapa pilihan bagi sobat semua yang ingin membudidayakan alpukat di dalam pot atau kontainer, agar alpukat yang ditanam di dalam pot tetap bisa berbuah banyak dan lebat. Namun sebelum kita mulai membahas tentang alpukat yang dapat ditanam dalam pot, bagi sobat berkebun yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Alpukat yang dapat berbuah di dalam pot ada beberapa macam, antara lain yang pertama, alpukat Mickey. Alpukat Mickey memiliki sifat yang genjah dan mudah berbuah, sehingga alpukat jenis Mickey bisa ditanam di dalam pot dengan hasil yang maksimal. Selain itu, ukuran buah alpukat Mickey yang tidak terlalu besar akan meringankan ranting-ranting kecil yang menopang buah. Jadi, alpukat Mickey yang ditanam di dalam pot bisa berbuah banyak dan lebat. Dua, alpukat aligator. Meskipun buah alpukat aligator berukuran jumbo dan besar, namun karakter tanaman alpukat aligator cenderung pendek dan melebar, bukan tumbuh tinggi menjulang. Hal ini akan menjadikan alpukat aligator berbuah meskipun keadaan tanaman masih pendek. Tiga, alpukat kelut. Selain alpukat Mickey dan alpukat aligator, alpukat kelut adalah jenis alpukat dataran rendah yang sangat mudah untuk berbuah, sehingga alpukat kelut bisa berbuah dengan lebat meskipun ditanam di dalam pot. Empat, alpukat luang. Untuk alpukat dataran tinggi, penanaman alpukat yang bisa dilakukan di dalam pot adalah alpukat peluang. Meskipun tanpa diprogram dengan pupuk maupun booster, bunga alpukat peluang tidak mudah rontok meskipun ditanam di dalam pot, sehingga sangat mudah membuat tabulam pot menggunakan varietas alpukat peluang. 5. Alpukat kahyangan. Selain alpukat peluang, alpukat kahyangan juga merupakan alpukat dataran tinggi yang buahnya gampang. Bibit alpukat kahyangan yang masih kecil mampu mengeluarkan bunga yang serempak dan sangat banyak, sehingga peluang untuk menjadi buah sangat tinggi. Dan kejadian seperti ini menjadikan alpukat kahyangan sangat mudah ditanam di dalam pot. Selain 5 jenis alpukat tersebut, kami juga memilihkan beberapa jenis alpukat introduksi yang sangat mudah berbuah di dalam pot. Berikut ini adalah varietas alpukat introduksi asal Vietnam yang memiliki tampilan unik dan menarik saat ditanam di dalam pot. Di antaranya adalah 1. Alpukat Red Vietnam. Alpukat Red Vietnam sangat cocok dijadikan sebagai tanaman penghias. Tampilan daun mudanya merah merekah dan cerah bagaikan bunga mawar. Terlebih lagi, jenis alpukat Red Vietnam memiliki karakter tanaman yang pendek dan genjah. 2. Alpukat Yellow Vietnam. Buah alpukat Yellow Vietnam berwarna kuning cerah yang sangat eksotis. Bahkan ranting dan daunnya pun berwarna kuning. Alpukat jenis ini akan sangat cantik jika dijadikan penghias yang ditanam di dalam pot. Selain itu, alpukat Yellow Vietnam mampu berbuah lebat meskipun ditanam di dalam pot. 3. Alpukat Sap 034. Meskipun tabulam pot alpukat Sap 034 tidak bisa selebat alpukat Red Vietnam maupun Yellow Vietnam, tetapi tampilan buah alpukat Sap 034 sangat unik. Dan yang penting, alpukat ini sangat mudah berbuah saat ditanam di dalam pot. 4. Alpukat Pak Chong.
Alpukat asal Thailand yang banyak dibudidayakan di Vietnam ini ternyata mudah sekali berbuah. Bahkan bibit masih kecil, sangat mudah untuk berbunga. Sehingga varietas ini sangat cocok untuk dijadikan tabu lampot. Bagi sobat berkebun yang kurang suka dengan 9 jenis alpukat yang sudah kami sampaikan, kami telah mengamati beberapa jenis alpukat introduksi lain yang dapat berbuah di dalam pot. Di antaranya, yang pertama, alpukat khas. Varietas alpukat yang paling terkenal ini ternyata juga bisa berbuah dengan mudah di dalam pot. Alpukat khas memiliki sifat yang sangat ganja, sehingga walaupun ukuran pohonnya pendek, bisa berbuah, terutama jika lokasinya di dataran tinggi. Bibit alpukat khas mudah berbunga saat mendapatkan intensitas cahaya matahari yang tinggi pada suhu yang rendah. 2. Alpukat reed. Alpukat introduksi lain yang mudah berbuah di dalam pot adalah alpukat reed. Jenis alpukat reed memang memiliki karakter buah yang tidak mudah rontok, sehingga bunga dan bakal buah alpukat reed mudah menjadi buah walaupun tanaman masih di dalam wadah yang kecil. 3. Alpukat Pinkerton. Ukuran buah alpukat Pinkerton cukup besar dibandingkan khas ataupun reed. Tetapi tajuk alpukat Pinkerton merunduk seperti alpukat khas, sehingga bisa diprogram pendek ketika ditanam di dalam pot. 4. Alpukat Maluma. Kebanyakan alpukat Maluma dikebunkan dengan sistem trellis menggunakan metode jarak tanam rapat seperti mengebunkan apel. Ternyata karakter tanaman alpukat Maluma memang pendek dan mudah berbuah. Karakter alpukat yang seperti ini bisa dengan mudah diterapkan untuk membuat tabu lampot alpukat. Selain 13 jenis alpukat tersebut, masih banyak lagi jenis alpukat lain yang bisa berbuah di dalam pot, seperti lamhas, bacon, russell, gemhas, dan lain-lain. Tetapi jenis tersebut tidak kami sampaikan dalam video ini karena jenis tersebut membutuhkan perawatan khusus agar berbuah. Jika sobat ingin mencoba membuat tabu lampot alpukat atau ingin budidaya alpukat tabu lampot skala besar, kami menyediakan bibit yang bisa ditanam di dalam pot. Silakan hubungi kami melalui telepon, WhatsApp, ataupun SMS. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari berkebun dan terima kasih.